Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa status terbaru yang dituliskan oleh Ayu Ting Ting dan juga Mom IT. Status terbaru di sini dituliskan oleh BTS Trans 7. It's my dream, must not hurt. Kisah percintaan Ayu dan juga Wendy. Layaknya layangan kusut yang begitu rumit, apakah Ayu mampu membuktikan kesetiaan Wendy padanya? Saksikan BTS nanti malam nih, Minggu 23 Januari 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Hesti Purwadinata, Surya Insomnia, dan juga Andre Taulani. Dan juga ada bintang tamu Michelle Joan. Wah, nanti malam bakal seru banget nih, layangan kusut ala Wendy dan juga Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di sini dari Rika Wirjel, sang penata busana Ayu Ting Ting yang digunakan kemarin saat lamaran Shiva. Dan di sini juga ada status terbaru dari Mom Ayu Ting. Ibunda dari Ayu Ting Ting menuliskan, dari atas rambut sampai kaki kami, kami ucapkan terima kasih buat hari bahagianya Shiva dan juga Nanda di hari cerah hari Sabtu 22 Januari 2022. Terima kasih Sista Decoration, Lukman Kar, Bunda Inge, dan juga Rizka Wirjas, dan semua sponsor dari sepatu, make up, dan juga Hydro, Ayu Ting Ting, Bilkis, Krisnava, Rezi, Reza, Carlos, Chandra Zing, dan juga semuanya. Mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah terlibat dalam acara lamaran Shiva kemarin. Dan semuanya berjalan dengan lancar, suasananya juga alhamdulillah tidak hujan. Semangat dan selamat untuk Shiva, dan semoga Ayu Ting Ting segera menyusul ya tahun ini atau tahun depan bersama sang kekasih pujaan hati tersayang. Dan di sini juga ada status terbaru juga nih dari Mom Ayu Ting yang kedua. Alhamdulillah pelaksanaan lamaran Shiva Nanda berjalan lancar, cuaca cerah atas doa kita semua. Alhamdulillah ya Allah, semoga sampai hari hanya semuanya diberikan kelancaran, amin. Terima kasih atas support dan kehadiran dan doa dari kalian semuanya. Dan terima kasih buat Sista Decoration, Sista Wedding, Lukman Karim, dan juga Rika Wirjels. Di sini Mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang hari ini sempat hadir acara yang sangat sakral, yaitu pertunangan adik tercinta dari Ayu Ting Ting, Shiva, dan juga sang calon menantu Nanda Fahriza. Dan inilah momen-momen bahagia ketika semua keluarga berbaur menjadi satu dan foto-foto bersama saat selesainya lamaran Shiva dan juga Nanda. Doakan semoga semuanya berjalan lancar sampai hari H, amin ya robbal alamin. Senyum kebahagiaan terpancar dari kedua calon mempelai, baik dari pihak wanita maupun pihak dari pria nih. Semuanya bahagia dan memberikan senyuman lebar pada hari ini. Semangat untuk semuanya. Terlihat sangat cantik sang calon pengantin Shiva dan juga Nanda. Tak kalah dari itu, di sini Ayu Ting Ting pun terlihat sangat cantik dan juga menawan, dihiasi dengan kebaya berwarna senada dengan ibu dan juga Bilkis. Ayu Ting Ting nampak cantik dan juga sangat menawan, begitu juga dengan ayah Rojak. Dan si cantik Bilkis juga sangat cantik. Sehat selalu untuk semuanya. Dan inilah sang calon pengantin kita, Nanda Fahrizal, calon dari Shiva, adik dari Ayu Ting Ting. Di sini Nanda menuliskan one step closer. Terima kasih sudah percaya dan menatapkan hati sama aku. Aku akan berusaha akan ngebuat keluarga kecil kita nanti akan menyenangkan, love you. Wah, kata-kata dari Nanda membuat hati Shiva semakin meleleh nih, terlihat dari senyum keduanya yang sangat mempesona. Sekali lagi selamat untuk Nanda dan juga Shiva, semoga langgeng sampai hari H. Rilia Putriana, selamat ya. Reza Carlos, love you, makasih. Wah, semoga lancar sampai hari H, amin, makasih.
review. Selamat menuju halal, Kak. Semoga lancar segala persiapannya. Amin. Mantap, Coca. Selamat, Coca. Semoga lancar sampai hari ya. Ayu Ting Ting, The Rojak Family. Halo. Ternyata keluarga Ayu Ting Ting sempat hadir semua nih di acara lamaran Syifa. Tempatnya sangat aman dan juga nyaman, dan suasananya sangat asri, jauh dari hiruk pikuk kendaraan. Dan terlihat di sana semua pepohonan tampaknya begitu besar dan juga hijau. Sehat semangat untuk sebuah keluarga The Rojak. Dan inilah penampilan Ayu yang sangat cantik, dihiasi dengan podi yang sangat indah oleh hairstylist Krisna Fahrezi. Di sini juga Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya di acara lamaran Syifa. Terima kasih untuk seserahan story yang sudah memberikan seserahan yang begitu indah untuk Syifa hari ini di acara lamarannya yang sangat indah. Terima kasih seserahan story. Dan inilah penampilan dari sang calon pengantin Syifa, begitu cantik dan juga mempesona. Wah, sekarang udah langsingan ya. Terima kasih Rika Wirjas. Dan di sini banyak sekali nih ucapan-ucapan dari para sahabat untuk dua mempelai ini. Selamat ya sister Syifa dan juga Nanda. Selamat hari bahagia untuk Syifa dan juga Nanda. Semoga selalu bahagia. Dari Dedi Keisha, semoga lancar sampai hari H, Pak dan Bu Bos. Congratulations kalian berdua, Nanda Fahrizal dan juga Syifa. Ini dari salah satu sahabat ya. Dan juga dari Denny Van Der Klee, lancar terus sampai hari H ya guys, Syifa dan juga Nanda. Terima kasih Denny Van Der Klee yang selalu setiap menemani Ayu Ting Ting. Sahabat semua, itulah beberapa status terbaru yang dituliskan oleh Ayu Ting Ting dan juga ibunda tercinta Bob Ayu Ting pada kesempatan hari ini. Semoga ini semua bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah, dan pastinya memberikan kebahagiaan nih karena bisa melihat wajah cantik dari Ayu Ting Ting. Agar sama semua selamat beraktivitas kembali, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan juga hand sanitizer, serta selalu patuhi semua yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Jangan lupa selalu bahagia. Agar sama semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Momen-momen bahagia akan mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit.